Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yuki Priyono. Oke, di video kali ini aku akan merekomendasikan Gcam untuk Redmi Note 9 Pro ya. Nah, kira-kira seperti apa Gcam-nya? Simak videonya berikut ini. Oke, sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramku ya. Oke, lanjut. Oke, di video ini aku akan merekomendasikan Gcam dari ini ya. On Fire. Gcam modded by On Fire. Dan base-nya ini Gcam 7.3 sekian ya. Dan untuk filenya bisa kalian download di deskripsi. Jadi ada dua file ya yang perlu kalian download. Yang pertama Gcam-nya dan config-nya. Config-nya ini penting ya, harus kalian download. Oke, kita langsung aja buka Gcam-nya. Aku anggap di sini kalian sudah mendownload atau menginstal Gcam-nya ya. Oke, kita langsung aja buka. Di awal tentu akan dimintai permission ya atau perizinan, kita izinkan aja untuk kameranya. Untuk lokasi ini aku biasanya tolak ya. Terus untuk storage tentu, terus audio juga ya. Oke, kita sudah masuk. Nah, ini di sini kita akan mengalami stuck kamera ya, atau kameranya blank hitam. Kalau kita buka di more baru bisa terlihat bergerak gitu ya. Kalau kalian lihat samar-samar di sini ya. Nah, ini masih belum bisa kita pakai secara normal karena bisa kita lihat di sini gambarnya stuck atau nggak bisa ambil gambar ya. Untuk mengatasinya yaitu dengan config yang sudah kalian download di deskripsi ya. Nah, caranya kita swipe ke bawah, kita masuk ke setting. Nah, di bagian setting ini sebelum masuk ke prosesnya, aku matikan dulu ya kamera sound, Google Lens, framing hints, biarkan aja. Oke, kita scroll ke bawah, paling bawah ya. Di sini ada save XML configs, kalian pilih. Kemudian langsung aja tap save. Nah, di sini kalian beri nama bebas apa aja ya, misalnya bebas. Klik OK. Nah, otomatis tersave. Oke, jadi tadi kan kalian download filenya ada dua ya, yaitu Gcam-nya yang udah kalian install tadi, terus kemudian apa namanya config-nya. Nah, ini config-nya kalian pindahkan. Di sini aku pindahkan ke penyimpanan internal. Nah, kalian cari folder Gcam yang sudah dibuat dengan metode save tadi ya, yang cara men-save dengan membuat folder bebas, file bebas ya. Nah, di sini ada Gcam-nya atau folder Gcam, terus kalian pilih On Fire config 7. Nah, di sini tadi ada file bebas yang kita buat ya. Ini abaikan aja. Nah, di sini kita tempel filenya. Oke, di sini untuk file bebasnya bisa kita hapus, terserah mau dihapus atau dibiarkan. Oke, di sini aku hapus ya. Jadi untuk config-nya ini Redmi Note 9S full kamera atau kamera ya, sama aja lah ya, ini untuk Redmi Note 9 Pro juga. Kita kembali ke Gcam-nya. Ya, di sini tentu masih belum bisa kita pakai. Untuk mengaktifkan config-nya, kita tekan di bagian samping tombol kamera, samping kanannya di sini. Kita tap dua kali. Maka otomatis akan muncul choose config ya. Nah, di sini kita pilih yang Redmi Note 9S ya. Kita pilih update. Maka otomatis terupdate dan sudah ada tombol wide lens, terus normal dan makro. Nah, ini masih macet ya. Kita ke home, balik ke home, terus kita buka lagi. Maka otomatis bisa dibuka ya. Itu untuk cara installnya. Untuk hasil akhirnya kita coba tes di sini ya. 2000 years later. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini atau hasil kameranya ya. Bisa kalian nilai sendiri. Bisa kalian nilai di sini. Ini untuk mode naik
mode-nya, sorry, ini untuk night mode-nya, ini untuk mode biasanya. Hampir mirip sih ya. Untuk hasil-hasil lainnya nanti aku taruh di akhir video ya, bisa kalian lihat previewnya dan bisa kalian nilai sesuai kalian lah ya, maksudnya cocok nggak dengan Gcam yang kalian cari. Oke, mungkin cukup sekian untuk versi Gcam kali ini atau Gcam untuk Redmi Note 9 Pro yang dapat aku share. Mungkin nanti di video berikutnya bakalan aku bikin lagi ya, karena memang Redmi Note 9 Pro ini masih susah ya untuk nyari Gcam-nya yang sesuai dan pas. Ini aja kita memerlukan config untuk mendapatkan Gcam-nya itu dapat berjalan di handphone kita ya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita lihat preview foto-fotonya ya. Oke, sampai jumpa. We'll be right back.